少しだけ褒めてやる。ウリー無駄無駄、死ぬしかないな。どうした、動揺しているぞ。不死身不老不死。Alright, alright, alright. Good evening. Nah, dan ini tengah malam. Bukan tengah malam sih. Ini sudah pagi ya. Jam 2 lewat. Nah, di sini saya memainkan sebuah game introper. Seorang introper yang hanya disuruh diam di rumah oleh pemerintah Indonesia. Jadi jangan lupa semuanya kerjanya di rumah saja ya. Jangan ada grup, jangan ada keluyuran keluar itu ya. Kalau penting, urgent baru keluar bisa kok. Oke. Jadi saya memainkan The Sims 4 yang bisa dimainkan saat kita di rumah yang ada gejala pandemik corona COVID-19 itu. Nah, jadi saya akan memulai room tournya ya. Room tour sebuah rumah sederhana. Oke. Hasil keringat saya sendiri yang bekerja sebagai agen agency clerk, ya artinya itu special agent lah seperti itu. Kayak Mission Impossible gitu, kayak gitulah. Nah, biarin lah dia pelatih. Nah, jadi seorang bartender. Jadi rumah saya di sini ya. Rumah saya di depannya itu ada laut. Ini agak jauh dari pemukiman para vampire. Nah, di sini ada rumah untuk vampire-nya seperti itu. Jadi di sini rumah saya itu tingkat 3 ya. Dari luar. Sorry, dari luar itu luas sekali. Kita masuk ke dalam. Nah, ini ada satu arcade. Nah, ini arcade-nya. Ini arcade. Nah, ini untuk bermain VR, VR motion. Jadi, ini VR yang keren lah. Ini gara-gara saya banyak dapat apa ya? Pundi-pundi kerjaan, uangnya itu saya kumpulkan, tabung, bisa beli arcade ini. Ya lumayan lah. Ini saya sudah lama sih sebenarnya main, tapi ini terbaru sih. Baru kalian lihat itu. Awalnya sih seorang extrovert, sekarang mungkin jadi introvert seperti itu. Lanjut, sini ada. Ini apaan? Hidup. Nah, di sini ada apa ya? Lampu outdoor. Nah, ini outdoornya keren. Ya, kayak orang-orang Tionghoa gitu. Ini ada special mixer dari DJ itu. Ini seharga $3,000 sih. $3,000. Terus ini berapa prapnik untuk mempercantik rumah pada malam harinya. Jadi ini saya ada di musim dingin, winter, musim salju. Ini gara-gara saya dapat duit lah. Ya,
seadanya aja sih. Kamu ini sederhana ya. Lama banget orang ini. Praktis. Oke. Kita minum. Oh, belum mandi ya? Ya, ntar ya. Belum mandi. Jadi saya punya uang $7,000. Ya, habis gara-gara membeli semua ini, furniture seperti ini. Nah, lihat kalau lihat lagi ke dalam lagi, ini adalah di sampingnya kolam renang ada bowling. Ya keren lah, ini bowlingnya. Ini kolam renangnya ya sekitar 1 meteran, 1 meter. Ini ada jumpingnya untuk kita lompat-lompat. Ini ada sauna. Sauna, nah, ini ada sauna. Sauna. Ini ada kursi goyang. Bukan sih. Ini kursi udah para tamu undangan kayak birthday party, kayak wedding party, apa kayak dong pokoknya. Keren lah itu. Ini ada laptop. Ini bisa kita workout. Bisa kerja di sini di luar. Mudah-mudahan sih enggak ada maling ya. Terus ini ada tempat barbecue biar bisa apa ya, happy-happy bareng sama tetangga-tetangga sebelah. Nah, kita masuk dari dalam. Ini ada kamar mandi. Kamar mandi yang sederhana lah. Ini basement ya. Basement. Ini orang-orang introvert nih. Basementnya keren. Ya, ada CCTV lagi. Kalau saya pingin sendiri mau baca buku, bisa laksana itu. Nampaknya kita harus belum mandi ya. Mandi dulu ya. Mandi dulu. Terus ini ada 3 lantai. Ini kamar tidur lengkap. Ini bisa nih untuk anak saya nanti. Saya masih bujang ya. Saya sudah mempersiapkan semuanya. Ini mungkin anak kedua. Ini kamar mandi. TikTok. Ada alarm. Biarkan dia main dulu. Ini dapur. Ini living roomnya. Ini buat dinner. Kita ke atas dulu. Trek. Nah, ini ada duanya. Lumayan lah, lumayan rame. Ada juga kamar mandi, kamar tidur di biasa. Nah, ini tempat untuk outdoor activity. Ada fitness juga nih. Ini untuk Wing Chun, latihan sama robot. Ini saya lihatkan ya. Practice sparring. Nah, ini sini ada lampu jam-jam bahula. Jam-jam lampu masa-masa kolonial. Keren. Terus kita ke lantai 3 ada apa? Oke. Ada atap. Atap ini yang terakhir. Lantai 3. Yang terakhir. Lantai 2 lah. Ketiga lah. Ketiga, oke. Ini kelambat nih kan, slow motion. Coba ya kita putar 3 kali. Cis. Sparing. Kelaparan. Kelaparan, oke. Oh, dia yeah. Kedinginan, rupanya. Dia masak dulu. Masak garden salad. Oh, vegetable ya. Oke. Ini kursi panas, ada kursi lebar. Ya, sudah itu aja lah. Room tour rumah saya yang sempit dan sederhana ini. Mudah-mudahan kalian itu bisa menuruti copy paste rumah saya yang sederhana ini. Ya, sampai di sini dulu video kali ini. Thank you for watching my video. See you on another video. Goodbye. To continue.
ada Vista, baby.